Hai guys, kalau sekalian punya biji nangka, jangan dibuang ya guys. Saya ajarin bikin cemilan biji nangka. Ini biji nangkanya sudah saya cuci bersih. Lalu kita tambahkan air. Tambahkan garam secukupnya. Ini kemarin nangkanya sudah saya masak. Sudah saya bikin kolak, guys. Sekarang ini bijinya kita olah. Lalu sekarang kita nyalakan kompor. Ini biji nangkanya kita rebus sampai dengan mendidih. Nah, ini setelah mendidih, teman-teman, lalu kita kecilkan kompornya. Kita rebus selama dengan 15 sampai 20 menit. Nah, ini setelah kita rebus selama dengan 20 menit, teman-teman. Lalu kita matikan kompor. Angkat dan tiriskan. Siram menggunakan air dingin. Ini, teman-teman. Nah, inilah hasilnya, teman-teman. Biji nangka rebus, dan ini bisa dibuat cemilan. Nah, seperti ini, teman-teman. Rasanya enak, mempur, dan lezat. Selamat menikmati, selamat mencoba, teman-teman.